hanya benar-benar tidak tahu. Lebih-lebih lagi, aku tidak faham. Aku selama ini bodoh, tapi merasa pandai. Ibu mendidikku dengan disiplin hidup secara Islam. Bagaimana akhirat itu lebih diutamakan dari segalanya. Sembahyang di awal waktu dan berdisiplin dengan cara hidup Islam. Belajar untuk menjadi hamba sebenar-benar hamba. Merasakan diri sebenarnya hanyalah seorang yang hina dan tidak patut untuk sombong. Ibu mengajariku untuk taat. Karena manusia itu memang susah untuk taat. Maka ibu melatihku dari kecil. Karena ibu tahu di dalam taat ada berkat. Karena ibu mau aku menjadi hamba yang benar-benar taat pada Allah. Dan ibu memintaku untuk meninggalkan segala kejayaan duniaku, bukan sebab ibu tidak mau aku berjaya di dunia. Tapi ibu lihat, aku tidak memikirkan kematianku dan kehidupanku di akhirat nanti. Berjaya ataukah tidak, itulah yang lebih utama. Seperti ibu yang sanggup meninggalkan gelar kepandaiannya di negaranya Malaysia dan ikut bersama ayah ke negara ini kerana melihat betapa ayah sangat membesarkan Allah di atas segalanya. Aku malah berkata ibu tidak memahamiku. Jahatnya aku ibu. Ibu ingin agar aku hidup seperti mana kehendak Allah, bukan kehendak diri. Agar aku selamat bertemu dengan Allah. Tapi aku ibu berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan aku. Tapi aku malah menyakiti, melukai hatimu. Ampunkan aku, ibu. Kini, aku belajar untuk menunaikan hasrat ibu. Walau aku tahu, mungkin aku sudah sangat terlambat. Ibu yang ingin menunaikan janji hidup matinya untuk Allah, maka aku akan berusaha untuk mengikuti jejak ibu dengan belajar untuk sanggup mengorbankan kepentingan diri seperti mana yang ibu sudah lakukan dan juga kakakku. Walau aku tahu aku tidak kuat seperti ibu, walau aku tahu ujian semakin berat, tapi Allah sudah menghadiahkan aku seorang ibu. Ibu yang akan selalu menjadi contohku dalam menunaikan janji pada Allah. Ibu yang sangat menjejaki ayahku yang juga begitu. Agar aku juga menjejaki mereka itu. Ya Allah, tolonglah lihat air mataku ini. Engkau kan faham. Tolonglah, wahai Allah, aku serahkan
anak-anakku pada engkau. Engkau jaga dan didiklah mereka itu. Engkau kan tahu betapa beratnya melepaskan mereka. Tapi aku yakin kalau engkau yang menjaga, hasilnya luar biasa. Janganlah sia-siakan harapan dan kepercayaan aku padamu. Hai Allah, aku tidak peduli apapun ujian engkau berikan padaku untuk mendapatkanmu. Tapi bagaimana dengan anak-anakku? Apakah engkau akan murka kepada mereka? Engkau akan marah kepada mereka kerana tidak membela Islam yang perlukan pembelaan. Jangan ya Allah. Ini semua kerana kegagalan aku dalam mendidik. Kegagalan aku belum dapat kan engkau dalam hati. Kegagalan aku, Islam tidak mulia kerana aku. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan. Tangisan kakakmu yang begitu berharga. Tangisan yang takut diri belum bersama Allah dan orang-orangnya. Tangisan yang takut janji kepada Allah belum ditunaikan. Tangisan yang takut Islam akan terhina di tangannya. Kakak, indahnya hati mereka yang suci, tiada sama sekali keinginan duniawi, melainkan hanyalah untuk Tuhan yang maha segala. Carilah segala jasa dan penat lelah bonda yang tidak kenal arti jerih dan payah, syurga yang tertinggi,
padanya, berikanlah. Apa sebenarnya di hatimu? Aku takkan pernah tahu apa yang sedang difikiranmu. Aku takkan pernah tahu. Kau memikul segunung beban di bahu. Seberat apakah itu? Siapalah yang tahu? Air matamu yang mengalir mana kan sama dengan seluruh air mata di dunia. Cinta dan kasihmu sukarnya diterjemah jika bukan dengan hati yang benar-benar mulia. Mengasihi yang membenci, mendoakan yang memusuhi. Aku bahkan tidak pernah mengerti.